Nah, ngomong-ngomong soal lagu pertama, bukan Reza sih, tapi A.A. Gatot tepatnya. Kita akan membahas satu lagi berita yang memang begitu viral dibahas di social media dan juga sekarang telah masuk ke berita mainstream juga. Apalagi kalau bukan A.A. Gatot dan padepokannya. Nah, berita selanjutnya kita akan mendengarkan curahan hati dari El Matiana dan juga Renzi Milano tentang apa yang mereka rasakan ketika mereka berada di padepokan tersebut dan apa sih yang membuat mereka akhirnya bisa keluar. Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Pemirsa, 9 tahun bukanlah waktu yang singkat dan 9 tahun lamanya El Matiana dan juga Renzi Milano menetap di Padepokan Gatot Brajamusti. Dan sekarang nih karena berita mengenai A.A. Gatot sedang santer-santernya dibahas, kita semua menjadi bertanya, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Elma dan juga Renzi 9 tahun selama berada di sana? Dan lagi-lagi apa sih yang membuat mereka akhirnya bisa keluar? Nah, kali ini mereka berdua akan berbicara belak-belakan mengenai pengalaman mereka. Jadi langsung saja pemirsa, ini dia liputannya. Selama 9 tahun lamanya, artis senior El Matiana bergabung dengan padepokan milik Gatot Brajamusti atau yang lebih dikenal dengan A.A. Gatot di Sukabumi, Jawa Barat. 9 tahun tentu bukan waktu yang singkat, tentu banyak hal dan kenangan yang ingin disampaikan oleh Elma. Pasalnya Elma mengaku bila sejak kenal dengan A.A. Gatot dan bergabung dalam padepokan, wanita 41 tahun ini merasa sangat nyaman. Terlebih A.A. Gatot merupakan sosok yang baik dan menyejukkan hati. Ya kalau saya kan awal ketemu dia ya baik, dalam arti kata dia sosok emang seseorang yang bisa diajak komunikasi, memang sosok dulu kan dia kan merangkul saya kan sebagai seorang adiknya gitu kan, jadi dia membuat saya nyaman, membuat saya seperti keluarga gitu, jadi saya gak ada pikiran apa-apa kalau sampai terjadi kayak gini, maksudnya gak lempeng-lempeng aja saya berpikirnya gitu. Cukup lama bergabung dalam padepokan milik Gatot, tentu banyak kegiatan yang sudah dilakukan dan dipelajari. Namun seiring berjalannya waktu, Elma mulai tersadar dan merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan akidah dan ajaran agama Islam. Hal itulah yang membuat wanita kelahiran 3 Oktober ini memilih untuk keluar. 5 tahun sudah terbebas dari padepokan A.A. Gatot, Elma mengaku bila ia kini merasa bahagia dengan kehidupan yang ia jalani. Ya kalau setelah saya menyadari, saya keluar dari sana dan saya melihat sih memang tidak sesuai dengan akidah, memang banyak penyimpangan ya, tapi saya nggak perlu lebih berdetail, cukup saya aja lah yang tahu lah gitu kan. Nggak, pokoknya kita memang berhubungan dengan sesuatu yang gaib ya di sana, di mana ternyata begitu saya tahu kita nggak boleh terlibat dengan hal-hal yang gaib, itu urusan Allah gitu kan. Kita sebagai manusia hanya dituntut untuk ibadah yang lebih baik kepada Allah, bagaimana kita taat, tunduk dan patuh pada Allah. Itu aja, tidak boleh berkolaborasi dengan jin. Sekarang banyak banget orang yang tahu saya terlibat di sana gitu kan. Jadi tuh udah banyak banget yang beritanya si pangsiur lah, yang gimana, yang saya bilang saya membawa Reza ke sana lah gitu kan. Saya yang karena saya lah Reza kayak gitu. Jadi banyak disalahin gitu. Makanya saya ya udahlah, tadinya saya sebenarnya enggak mau mengulang masa lampau ya, buat saya udah nyaman. Saya tuh udah nyaman, udah bersyukur saya udah enggak di sana. Bersyukur saya udah 5 tahun meninggalkan sana tuh saya udah nyaman. Akhirnya tapi karena dengan keadaan ini mau enggak mau saya ikut terlibat dan saya cuma dimintain statement, ya udah saya buat statementnya bahwa ya saya memang tidak mengerti apa-apa dengan permasalahan yang sekarang. Kenapa saya pergi? Banyak yang bilang kenapa pergi nggak ngajak Reza? Iya. Karena saya tahu keyakinan saya dan keyakinan Reza tuh agak berbeda. Kalau saya mungkin masih ada berhubungan dengan ikut pengajian, masih bisa bersilaturahmi dengan orang. Kalau Teteh kan di situ aja, dia nggak bisa kemana-mana. Dia merasa A.A. itu udah segalanya. Jadi A.A. itu udah nggak perlu lagi kita ngaji, ilmu udah cukup di sini kok, udah semuanya gitu. Jadi kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza berbeda. Makanya saya nggak bisa menarik dia untuk keluar, karena ya udahlah, saya lebih menyelamatkan diri masing-masing aja pada saat itu berpikirnya. Sejak bergabung dalam padepokan A.A. Gatot, rupanya perubahan dari El Matiana mulai dirasakan pihak keluarga. Salah satunya Renzi Milano yang tak lain merupakan kakak dari Elma. Ia mengaku bila Elma sempat menomorduakan keluarga dan tak terima bila diingatkan. Temanan yang akhirnya berujung sesuatu hal yang
membuat saya udahlah saya nggak harus kesini lagi gitu kan, karena ada sesuatu yang mengganjal buat diri saya gitu. Ya sebelumnya perkenalan ini sampai ke adik saya juga, saya perkenalkan ke adik saya juga gitu. Dan di situ juga saya merasa sangat bersalah banget, kenapa saya harus kenalkan gitu kan? Karena kan awalnya kan tidak akan terjadi hal-hal yang akan terjadi seperti ini gitu ya. Cuman ya saya juga nggak akan nyangka kalau akan terbawa arus seperti ini gitu, adik saya gitu kan. Karena kan saya merasa pikir adik saya itu kan agamanya kan kuat, sholatnya nggak mungkin lah dia mengikuti hal-hal yang tidak baik. Tapi ya akhirnya terbawa juga gitu ya. Ya pernah lah ada konflik antara saya sama adik saya itu entah berapa tahun yang lalu ya kan. Nah ya sudah, dari situ merasa saya pikir udah gak bisa dibilangin, udah gak bisa nasihatin. Ya saya cuma berdoa semoga adik saya itu cepat keluar dari perkumpulan itu, pikir kayak gitu. Ya setelah 5 tahun adik saya keluar dari sana ya ternyata terjadilah apa yang saya takutin gitu ya. Memang sebenarnya namanya hal-hal seperti ini gak mungkin gak akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Tapi tinggal tunggu saatnya aja kalau Tuhan mau kasih kapan kan. Ya abis saya memperkenalkan ke adik saya, adik saya waktu itu dalam kondisi rumah tangganya sedang ribut gitu kan, mengagama ya. Buat saya tuh ya udah, kalau menurut dia baik ya sudah. Tapi kan kita punya hak masing-masing untuk berbicara. Menurut pendapat saya dan menurut pendapat dia itu kan selalu konflik. Sikap Renzi yang kerap mengingatkan adik tercintanya untuk keluar dari padepokan tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya Renzi juga sempat datang ke padepokan tersebut. Namun beberapa kali berkunjung, ia sudah merasakan ada yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Ternyata dia lari ke sana. Gitu. Ya udah, habis dari itu sampai 9 tahun itu saya benar-benar kontaknya udah enggak. Saya berpikir di saat misalkan hal-hal ini yang diinginkan ini terjadi, jangan di saat ada adik saya gitu loh. Dia udah enek gitu, dia menurut dia gitu ya. Dia enggak usah ngomongin dia lagi. Kayaknya ada sesuatu yang membuat dia benci banget gitu. Ya udah, dari kejadian 5 tahun ini adik saya tuh benar-benar yang pemikirannya lebih nawabi dan dia gitu kan. Ya udah, yang penting buat saya dia itu udah keluar dari situ. Dan dia menangis. Dari dua orang saja bisa menghasilkan dua suara yang berbeda. Elma Tiana sepertinya lebih inginnya udahlah let it go saja, yang penting saya sudah keluar dari situ. Dan Reza juga pasti punya alasannya sendiri. Renzi yang sepertinya lebih berapi-api dan mengakui memang ada yang gak benar di padepokan Gatot Brajamusti. Dan jika kita hadirkan Reza, pasti komentarnya akan berbeda lagi nih pemirsa. Jadi kita bisa melihat ya, saat kita benar-benar terkesima, memuja-muja suatu hal, itu akan menghasilkan juga pendapat yang berbeda-beda juga. Dan kita akan mengikuti terus perkembangannya seperti apa. Yang pasti ini ya menjadi pelajaran juga buat kita. Jangan pernah terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Apalagi jika dikatakan guru spiritual yang sudah mulai menyimpang. Jadi ingatkan kasusnya Eyang Subur waktu itu, ini juga. Nah tinggal sekarang kasus hukumnya seperti apa. Karena terakhir kan hasil tes narkobanya dari positif kemudian negatif. Jadi ya udah, kita ikuti terus dan kita juga menanti kapan nih kita bisa mendapatkan liputan eksklusif dengan Reza. Sambil kita menanti, kita juga akan menanti kehadiran daripada buah hati yang pertama dan kedua dari Cynthia Lamusu dan Surya Saputra. Akhirnya usia kehamilannya sudah memasuki 6 bulan dan artinya juga Cynthia sekarang sudah mulai bisa menerima tawaran dengan Ditri untuk manggung kembali. Tetapi hal itu membuat dirinya harus naik pesawat terbang. Nah kira-kira bagaimana nih, apalagi Surya kan protektif banget nih sama Cynthia. Jadi berita selengkapnya pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat kebahagiaan daripada pasangan yang berbahagia ini. Sesaat lagi tentunya di Interpagi.